Inilah suasana stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat pagi yang ramai dipadati penumpang. Mereka menggunakan kereta api untuk menghabiskan long weekend serta memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang yang kerap berdesakan. Di hari libur panjang Pasca ini, PT KAI sendiri sudah menambah 49 kereta api jarak jauh tambahan untuk mengantisipasi membludaknya penumpang.